muncul auto update. Jika update secara otomatis gagal, silahkan download aplikasi dari efakturpajakgo.id aplikasi. Nah, untuk mengatasi masalah etak 40006, jadi teman-teman harus mendownload dulu atau mengupdate secara manual aplikasi e-fakturnya. Kita download dulu. Ada pilihan aplikasi yang bisa teman-teman download sesuai dengan versi sistem operasi yang digunakan. Nah, untuk mengetahui operasi yang kita gunakan, silakan ya, di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Saya cek berapa bit yang kita gunakan, apa 32 atau 64. Kita pilih menu start, klik. Pilih komputer, klik kanan. Pilih properties. Sistem operasi yang kita gunakan yaitu Windows 32 bit. Kita download yang 32 bit biar cepat, tidak harus di-download semua. Ini yang 32 bit. Langsung tekan kontrol. Kontrol C. Copy. Paste ke address bar. Langsung kontrol V. Masuk ke Medifier. Langsung klik download berwarna biru. Ukurannya ada 141,13 MB. Klik tes. Langsung klik oke. Download berhasil. Kita langsung masuk ke folder dengan klik ini. Klik kanan, extract here. Extract dulu, kita tunggu proses extractnya. Langsung klik extract here lagi, maka akan muncul folder ini. Save, kita buka set. Buka nanti copy DB, folder DB yang lama ke yang baru. Hasil yang tadi kita download. Sip, itu. Kemudian jalankan etak invoice update. Klik. Tunggu hingga proses selesai. Jika sudah selesai, file yang ini kita rename, ganti nama menjadi underscore all. Terus kita jalan.
silakan etak invoice. Bisa. Alhamdulillah. Sukses.